Satu orang poinnya bisa 2000 poin lebih. Nah, ini kalau Anda berpikir seperti ini, Anda sudah mulai mudah untuk bicara masalah kesuksesan sekarang ini. Kalau sudah melihat peluang ini ya, satu orang mampu menciptakan 2000 poin ya. Ini Anda mudah sekali untuk berpikir menjadi diamond. Kalau dengan 6 kaki hanya butuh per kakinya 10.000. Betul enggak? Kalau satu orang mampu 5.000, berarti per kaki Anda hanya butuh 5 presenter. Ya, setiap bulan ngejak uang anyar ke sini, tak didik jadi presenter. Saya siap bantu Anda untuk jadi crown. Gimana? Siap enggak bapak orang baru? Saya didik untuk mereka jadi presenter yang mampu per bulan 100 kristalik per bulan. 100 kristalik per bulan itu hitungannya 2000 poin loh, 2200 poin. Berarti per kaki untuk butuh 10.000, Anda hanya butuh 5 presenter per kaki. Dan Anda hanya butuh 6 kaki aja. Berarti Anda punya butuh 30 presenter sebetulnya untuk sukses di NASA ini. Kalau Anda berpikir untuk menciptakan presenter-presenter, bawa orang ke sini untuk jadiin presenter, itu aja. Anda hanya melihat, Anda hanya buat gambar aja di rumah tuh. Oh, ini 5 presenter, 5 presenter, 5 presenter sampai 6 kaki, jadi 30 presenter. Wes iki jatahe tak kakek Pak Agus Anwar untuk dididik ngono wae mikire. Ya ben sing rekoso saya. Tapi itu komitmen ya. Artinya saya memberikan contoh pada Anda sebagai seorang apen memang harus komitmen seperti ini. Dan memang harus komitmen seperti ini. Ya, keinginan saya cuma satu, saya ingin melihat downline-downline saya sukses, termasuk Anda juga. Dan alhamdulillah saya buktikan, ya, hampir sekarang ini semua front saya semuanya crown diamond semua. Bahkan sampai cucu, sampai kebuyut ini sudah banyak muncul crown diamond sekarang ini. Itu artinya apa? Kalau Anda sering dengar ya, Pak Ali bicara masalah passive income, ya seperti itulah cara kita harus mengejar passive income di bisnis ini. Sebetulnya enggak sulit, sederhana sekali sebetulnya. Hanya butuh komitmen dan konsistensi aja. Ya. Coba Anda bisa rasakan, presentasi ini sulit atau mudah bagi Anda sebetulnya? Sangat mudah sekali. Wong kemarin tak ajar ke Cah Jakarta, mereka langsung, ternyata gampang banget ya mas. Lah iya, ini kayak ngomongnya piye. Wah, sangat. Nah, ternyata setelah mereka melihat ini, mereka terbuka. Ya, dan ini bisa dibuktikan kemarin saya waktu pulang, baru turun dari bandara, ya, waktu nunggu dijemput istri saya sudah dapat SMS dari Leader Jakarta. Pas saat saya pulang, mereka terapkan ilmunya, ya. Saat itu juga closing 10 orang dengan harga 300.000. Baru saya turun dari bandara langsung dapat SMS, alhamdulillah, Pak, saya sudah closing 10 kristal. Wah, gila ini. Mereka yang mau menerapkan ternyata luar biasa hasilnya. 10 kristal tidak 200.000 loh, Pak. Ya. 300.000 loh. Untungnya 200.000 per piece kali 10 2 juta. Hanya nganyi 15 menit deh. Loh, dia hanya nganyi 15 menit buka laptop ngundang teman-temannya 10 orang diajak nonton dibacain dapat 2 juta. Gila ilmu ini sebetulnya. Gila bisnis Anda ini. Dahsyat produk Anda. Ya. Nah, sekarang kesulitannya apa? Ketika Anda punya presentasi yang seperti ini, apa yang harus Anda siapkan? Kalau presentasi person, Anda hanya butuh laptop bisa, atau butuh apa? Tablet kecil itu udah no problem ya, di mana saja Anda bisa bawa perangkat Anda itu, Anda bisa setel, siapapun bisa lihat. Anda sudah siap semua dan tolong itu dimanfaatkan betul. Karena hasilnya satu bulan 30 juta itu bisa Anda kejar. Tidak sulit ngejar 30 juta. Nah, kalau presentasi massal, kendalanya ada di mana?
Anda butuh LCD, betul enggak? Anda butuh LCD. Ini kendala yang terjadi di Jakarta kemarin juga gitu. Ya, kemarin waktu habis saya kasih seminar master seller itu ya, leader-leadernya semangat semua. Mereka udah, wah udah ngopi semua, presentasi langsung dikopi semua. Tapi habis itu kan sharing dengan saya. Ada kalau enggak salah 10 leader itu sharing. Mas gimana ini mas, kami leader baru terus terang aja. Ya kami leader baru, kami kendalanya hanya satu di LCD, kami enggak punya LCD. Ya tak suruh beli dong. Ya beli, kalau kamu memang niat mau cari duit, beli LCD ini sebagai perangkat buat kamu kerja. Wah tapi masih berat ya. Rata-rata mereka buruh pabrik ya, 4 juta itu berat, terasa berat. Oke, enggak apa-apa. Sebetulnya ini khusus untuk leader dan stokis ini bahasa ini sebetulnya. Ya. Karena saya ingin tunjukkan ada bisnis baru lagi di NASA ini. Khusus untuk leader dan stokis atau siapa saja yang mau mengupayakan. Ya, ada bisnis baru. Siap dengar enggak bisnis barunya? Nah, bisnis persewaan LCD. Bener. Ya, waktu itu Santo tak panggil. Pak Santo kesini. Kamu lihat enggak teman-teman kamu ini pada kesulitan alat? Iya Pak. Cuma tak tanya gini, kamu punya kartu kredit enggak? Punya Pak. Kalau dulu orang berpikir kartu kredit itu kan bikin konsumtif ya. Nah sekarang coba Anda berpikir sekarang ini kartu kredit itu sebagai modal pendukung bisnis Anda. Beda enggak sekarang? Punya kartu kredit lebih berharga sekarang ini. Ya. Nah Santo tak tanya, kamu punya kartu kredit enggak San? Punya Pak. Nah sekarang gini, gunakan kartu kredit kamu untuk beli LCD bisa enggak? Oh bisa. Ya di Jakarta bisa, beli LCD dengan kartu kredit bisa. Harganya kurang lebih 4 juta LCD. Terus hitung-hitungannya gimana San? Per bulan kamu bayar kreditnya 400 ribu, betul kan? Nah sekarang coba hitung, tuh ada 10 dolen kamu yang ngebet mau presentasi. Kalau masing-masing punya 3 jadwal saja, ya tinggal kamu tata jadwal itu, diurutin ya. Nah berarti 1 bulan itu ada 30 jadwal, betul enggak? Kamu modal 1 LCD saja, kamu sewain per harinya 100 ribu. Berarti kalau 30 kali jadwal, ada pemasukan berapa? 3 juta. Untuk ngangsur berapa? 400 ribu. Kamu beli LCD, yang beli siapa? Kamu atau downline kamu? Ketawa itu. Wah, luar biasa ini. Itu baru 1 LCD. Ya, mungkin ini dunia baru bagi Anda. Ya, dunia baru bagi Anda. Akan banyak hantu bergentayangan di otak Anda, pemedi-memedi gitu ya. Penakut-penakut gitu kan, yang nakut-nakutin Anda. Tetapi ketakutan Anda itu akan bisa Anda hilangkan dengan impian Anda. Ingat, 10 juta per bulan memungkinkan loh. Sekali ngisi, kalau Anda sudah terbiasa, closing 5 kristalik bukan hal yang susah. Anda bisa bayangkan sehari bisa dapat 500 ribu rupiah sehari, ya. Mungkin Anda bisa kerjasama dengan ibu RT-nya, atau mungkin dari pelanggan-pelanggan Anda yang sudah pakai. Anda tanya, dia sudah cerita tentang manfaat kristalik, dia sudah yakin, dia sudah tahu tentang kristalik, dia sudah pakai. Anda bisa tanya, Bu, bisa nggak kerjasama dengan saya, Bu? Mungkin tetangga-tetangga ibu kan di sini belum banyak yang pakai. Ibu kan sudah merasakan, kalau memang ibu berminat, saya minta tolong jadwalnya di sini kapan. Nanti kalau memungkinkan orangnya mau diajak share profit keuntungan, silakan. Ya, Anda bisa menggunakan memanfaatkan pelanggan-pelanggan Anda untuk bekerja sama dengan Anda. Itu juga bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul adalah keraguan-keraguan. Jadi misalkan, Pak itu nanti
kalau bengkak gimana? Kalau ada efek samping gimana? Kalau ada apa namanya, ada efek negatif bagaimana? Nah, itu bagaimana menjawabnya? Gunakan konsep membangun persamaan terlebih dahulu. Ya, paling enak itu kalau Anda suami istri. Ya. Paling enak kalau suami istri, Anda bisa mengatakan, istri saya dulu juga seperti ibu. Waktu pertama kali saya belikan, itu pertanyaannya persis seperti ibu. Ya, nanti bikin lecet, nanti iritasi, nanti gatel-gatel, nanti mare bengkak, nanti infeksi dan lain sebagainya. Ngomong tentang efek samping, awalnya seperti ibu. Tapi setelah mencoba, dia setiap malam tersenyum, merasakan betul kualitas hubungan suami istri. Bukan begitu ya, Bu? Ibunya. Nah, oleh karena itu, mungkin bagi Anda yang istri yang ingin melakukan persamaan seperti itu, wajib hukumnya fardu ain untuk pakai sendiri, jangan ngomong katanya. Ya. Harus dilakukan sendiri, pakai sendiri, rasakan sendiri. Begitu rasakan, Anda bisa ngomong tentang diri Anda sendiri. Ibu-ibu, ini sebenarnya saya kok bisa menjadi perwakilan di perusahaan ini karena pertama, karena memang saya dulu pernah, apalagi pernah mengalami kejadian-kejadian yang sedikit agak tidak biasa, atau mungkin pernah kena miom lalu keluar, atau mungkin pernah kena radang lalu kemudian bisa sembuh, itu lebih punya nilai tambah. Ya, Anda cerita tentang diri Anda sendiri, itu sudah menjual. Itu sudah enggak usah ngomong rumus-rumus tadi, itu sudah kena semua. Karena Anda ngomong tentang diri Anda sendiri. Nah, bagi Anda yang masih bujang, cari pelanggan dulu, ajak kerjasama. Sehingga Anda bisa tanya, itu ibu-ibu yang sudah pernah pakai juga dulunya juga gitu. Tapi gimana, Bu? Bisa cerita ibu tentang pengalaman ibu? Nah, saat durungnya wis rebukan di sini. Nak payu keh Bu, tak kai komisi sekian persen gitu. Nanti ceritanya meledak-ledak. Malah kadang-kadang vulgar. Ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan orang lain menjadi kekuatan informasi Anda. Jadi sangat masuk akal sebenarnya kalau ini, karena memang sudah dibuktikan. Saya ngomong seperti ini karena sudah tanya ke beberapa leader yang sudah mencoba melakukan master seller, mempraktikkan beberapa tempat, itu ternyata hasilnya ada sekali. Lalu saya cek di kantor beberapa leader-leader yang stokis yang melakukan offline, ternyata penjualannya itu luar biasa, ribuan. Ya, di atas 2.000 per bulan. Jadi tidak heran kalau di sana begitu banyak mobil-mobil baru bermunculan dari penjualan dari offline marketing. Karena prosesnya cepat sekali, asalkan Anda yakin, tahu materinya, hanya itu-itu aja, Anda sampaikan tidak lebih dari 30 menit, selesai. Anda tinggal bikin jadwal, PD aja, ngomong. Setelah 5 kali pertemuan, semuanya akan Anda lalui dengan enaknya. Ya, sama, saya ngomong di KDI pertama kali, buka KDI dulu, redek gitu. Dengan konsepnya, itu bulan satu anggota, satu bulan satu anggota, satu bulan satu anggota. Lalu saya coba ilustrasi, ternyata luar biasa sekali. Dan banyak angkatan-angkatan dulu yang pertama kali, walaupun dulu belum ada online, tetapi akhirnya banyak melahirkan para demen-demen dari aktivitas KDI ini. Nah, apalagi sekarang online-nya jalan, offline-nya jalan, produknya juga luar biasa. Saya harapkan Anda tidak hanya sekedar menulis impian Anda. Silakan, saya tidak memaksa Anda untuk offline. Anda memang enjoy di online secara profesional, silakan Anda belajar terus-menerus di online Anda, karena memang saya mengikuti perkembangan informasi juga. Online marketing itu sangat sangat dinamis sekali. Mungkin rumus yang dulu sudah tidak lagi bisa Anda gunakan sekarang, Anda perlu lagi berinovasi lagi di tingkat market online. Kemudian di offline juga barangkali mungkin Anda, iya, kenapa tidak saya coba? Daripada ngomong di rumah sambil menanti telepon masuk, setelah pekerjaan update status selesai,
ya ngisilah pertemuan sore-sore. Kemudian Anda ketemu dan Anda punya kesempatan langsung untuk melakukan approach kepada orang-orang yang Anda lihat, feeling Anda nanti akan terasa, yang Anda lihat kayaknya ini bisa jadi dolen saya nih. Ya. Nah, ini bisa saya pinang ini. Ya. Jadi bisa saja Anda bisa menemukan orang-orang yang dari cara ngomongnya, cara pandangnya, cara dia bertanya, kemudian Anda bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ngetes dia untuk ini saya jadikan pelanggan atau saya jadikan nantinya saya jadikan agen. Barangkali Anda di situ persentasenya offline ketemu orang yang bisa Anda jadi online. Bisa juga toh? Yang dari online ketemu prospek dia suruh jualan offline juga ada. Dari Anda menjual offline ketemu prospek, dia bisa Anda ajari online juga bisa. Artinya di sini follow up-nya di sini harus Anda bangun. Setelah nanti Anda mengisi, Anda jangan lupa minta daftar handphone semua peserta yang hadir. Ya, minta daftar handphone semua peserta yang hadir dan Anda juga harus membawa kartu nama. Tapi yang penting adalah Anda membawa nomor handphone yang hadir. Kemudian yang membeli Anda centangi tanggalnya berapa, Anda waktu itu tanggal berapa Anda centangi untuk nantinya satu minggu berikutnya Anda telepon. Ya minimal ada follow up. Gimana Ibu, sudah dipakai produknya, ada keluhan atau tidak gitu? Ada tapi sudah tidak garansi lagi Bu, itu 7 hari Bu ya. Ya. Dan saya yakin tidak banyak, tidak ada Kak, tidak ada, belum pernah terjadi. Ya, belum yang adanya dia malu-malu cerita kepada Anda. Dia malu-malu cerita, malu-malu tapi mau gitu ya. Nah, dia bisa cerita dengan Anda dan Anda bisa membangun komunikasi. Anda bisa membangun komunikasi. Nah, biasanya para pelanggan ini kalau sudah cocok dengan produk, sudah percaya dengan Anda, Anda tawari produk apapun, dia percaya dengan Anda. Jadi Anda silakan tawarkan produk-produk ini pada saat Anda melakukan follow up. Ya. Atau mungkin pertanyaan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, Mas, kalau saya bisa ikut jualan atau tidak? Wah, bisa Bu. Itu manfaatnya lah kalau Anda melakukan follow up. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat kalau Anda melakukan yang namanya offline marketing atau presentasi secara kolektif. Jadi presentasi Anda tidak hanya pada saat itu juga, tapi follow up itu yang akan membawa Anda membangun pelanggan dan membangun bisnis Anda. Sehingga target 1 bulan 1 member itu bisa Anda capai. Kalau aktivitas Anda seminggu katakanlah 3 kali melakukan presentasi, berarti ada 12 kali presentasi, Anda ketemu paling tidak 100 orang. Anda paling tidak ketemu dengan 100 orang. Anda bisa mencari 5 orang member baru untuk nanti Anda ajak training bersama-sama. Anda bisa bayangkan kalau yang hadir di sini adalah jaringan Anda semuanya, Anda bisa merasakan pasif income-nya kelihatan, naiknya itu terasa sekali. Ya, Anda bisa bayangkan kalau suatu saat Anda datang ke seminar SMB, ada 125 orang, di situ adalah dolen Anda semuanya. Anda bisa duduk dengan nyaman sekali karena 1 bulan lagi, 2 bulan lagi omset Anda akan meledak, bonus Anda juga akan naik. Nah, itu momentum-momentum yang perlu Anda bangun sejak awal sekarang ini. Apakah Anda lewat online, Anda tetap butuh yang namanya follow up. Jangan biarkan pelanggan hanya pelanggan saja, tetapi follow up terus, lakukan telepon periodik, kalau perlu apa namanya lengkap, kalau perlu Anda BBM juga, WhatsApp-nya juga Anda bisa berhubungan dengan di situ. Anda bisa membangun komunikasi terus-menerus sehingga Anda punya pelanggan-pelanggan abadi dan punya jaringan-jaringan yang terus tumbuh karena rekomendasi dari mereka. Oke, begitu. Terima kasih. Semangat pagi. Saya itu pencinta keluarga, jadi senang sekali kumpul anak. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.
takdir, ku rombak takdir kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi, kantong kosong ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Ku rombak takdir kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang baris sini, terseok mata kaki, tergerak di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi, kantong kosong dengan tergerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang,